Oke teman-teman, balik lagi di channel Gagas Agasa. Dan kali ini saya sedang berada di daerah daerah Maja ya, kayaknya daerah Majalengka Selatan. Dan di sini saya menemukan sebuah tempat wisata kampung air yang konon sudah terbengkalai sekitar beberapa tahun yang lalu. Dan ini tepat berada di pinggiran bukit ya, entah kesananya itu ada apa gitu. Cuman yang jelas ini tempatnya oke banget, saya takjub banget dengan tempat ini. Semoga saya bisa explore ke tempat ini di malam hari ya, kalau ada kesempatan teman-teman. Dan sekarang saya tidak sendirian, saya direkomendasikan oleh Kang Pasya ya, junior saya. Kebetulan kita nanti akan masuk ke dalam mengeksplor beberapa tempat yang bisa kita review teman-teman. Daripada penasaran, kita langsung aja ke TKP-nya. Jangan lupa subscribe, comment, and like channel Gagas Agasa, dan selamat menyaksikan. Oke teman-teman, jadi ini kondisinya ya, benar-benar berada di perbukitan. Tuh, ada jalan setapak. Keren sih kalau ini malam hari, benar-benar gokil banget. Dan ini ada jalan juga ke sana tuh. Dan tepatnya ini tempat wisatanya, kampung air ya. Nah, bisa dilihat teman-teman ya. Saya kira tempat wisata kampung air tuh apa ya, maksudnya desa yang ada airnya, ternyata emang bener tempat wisata gitu, kampung yang kolam renang gitulah intinya ya. Dan di sana ada Kang Pasya. Kang Pasya, kita ngobrol dulu nih. Oke. Jadi Kang, ini terbengkalai sekitar tahun berapa sih sebenarnya? Sekitar perkiraan saya sih yang pas zaman Covid itu. Zaman Covid ya, mungkin karena Covid jarang ada pengunjung, akhirnya terbengkalai ya Kang? Iya. Oke, jadi sekitar tahun 2019 atau 2020 mungkin ya. Dan ini tempatnya kayaknya sekitar 1 hektar ada ya kayaknya ya. Adakah? Gede juga nih, lumayan tuh, bisa dilihat teman-teman ya. Asli gokil banget, saya pengen kesini malam hari, semoga ada kesempatan. Karena kayaknya vibes di malam hari lebih mantap lagi ya teman-teman. Jadi gimana Kang, kita langsung aja masuk ke dalam nih. Ayo Kang. Oke lah. Ya, jadi kita akan langsung masuk ke dalam, melihat kondisi dari kampung air ini ya. Nah, ini tulisan kampung air nih teman-teman. Nah, ya bisa dilihat nih. Kampung air ya. Tuh. Jadi benar-benar berada di pinggiran bukit. Airnya juga sejuk banget, lihat. Bening banget asli. Gokil, men. Rasa-rasanya kayak apa ya? Kayak mimpi dapat tempat yang gokil keren gini. Nah, ini nih air ya. Air tuh. Oke teman-teman, jadi di atas ada yang sapu-sapu, kita akan nyimpen dulu jaket. Ayo Kang, kita masuk Kang. Oh ini ada ini ya Kang, ada apa sih? Kalau kita bilang bebek-bebekan tapi kayak perahu gitu ya. Ayo Kang, kita masuk Kang. Duluan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Cih, gokil banget nih tempatnya. Ini kita bisa 1 jam di sini ya Kang, kita eksplorin kayaknya. Oh, men. Anjir.
Jadi yang pertama kita review bagian ininya dulu nih ya. Apa namanya tuh? Oh, ini buat ikan ya Kang, kayak akuarium gitu ya? Enggak. Biasanya sama. Dikira kantin. Nah, ini tempat duduknya, men. Tuh. Ya. Tempat duduk. Jadi kalau orang singgah tuh datangnya ke sini nih. Anjir, keren banget demi. Kapan nih kan kita malam-malam ke sini kira-kira? Keren nih tempatnya. Boleh kan? Mantap, anjir. Kapan-kapan. Nah, di sini kita lihat ada tarantula aja, gede banget tuh, laba-laba. Kita digigit bisa langsung jadi Spiderman. Kelihatan nggak? Nah. Sunyi senyap ya kan tempatnya nih. Tuh. Teman-teman bisa dilihat ya. Kita pakai senter, kelihatan nggak? Ah, lumayan nih kelihatannya. Tuh, jadi di dalam kayak ada relief-relief apa untuk hiasan ikan gitu. Ya. Ya, tuh. Dan kita coba ke sini dulu nih, Kang. Ini apa ini? Air tempat air. Iya. Ayo, Kang. Kita ke kolam yang pertama. Nah, ini nih. Kolam koi. Oh, ini nih kolam koi-nya nih. Anjay. Kolam koi. Ya, teman-teman tuh. Ada tulisannya foto dalam air. Oh, ini bisa foto dalam air, Kang. Di sini nih. Asli gokil parah sih. Lanjut Kang. Nah, ini bagian kolamnya, tapi emang dalam banget gitu ya. Tapi bukan buat renang kali ya? Apa gimana? Kalau renang paling pakai pabung atau iya ya. Renang aja mungkin kan. Nah, ini kayak bentuk perahu-perahu gitu. Oke, teman-teman kita nyoba dulu ke ini ya, apa namanya? Ke bagian WC-nya. Jir, mau habis lagi. Tuh. Ini WC-nya nih. Anjir, gokil, men. Kita lanjutin untuk perjalanannya lumayan. Tempatnya agak besar, jadi kita harus menghemat waktu. Tapi juga harus bisa mengeksplor semuanya, kan. Ah, keren. Asli keren banget. Lanjut, Kang. Emang gokil tempatnya ya, Kang Pas aja kayaknya mau jadi YouTuber juga dia. Mau nyoba video-video, emang keren sih asli tempatnya, gokil banget. Ini kayak apa ya, ini lemari-lemari apa tempat burung apa gimana ya ini, entahlah. Nah, ini perahu-perahuannya nih ya. Udah terbengkalai, iya. Jadi ke kampung air ini emang naik kayak ginian nih. Nah, tuh. Lanjut, Kang. Asli gokil parah nih tempatnya, keren. Waktu itu saya pernah sebenarnya ke sini, tapi ya lewat depannya doang. Nah, ini meja biliar ya. Tapi udah nggak ada bolanya. Kita nggak bisa main, habis lihat teman-teman tuh. Asli gokil. Itu bentuk perahunya ya. Keren asli. Wah, masih ada sajadah. Tadi kita mau lewat sini, cuman takutnya ada warga yang ngeliat gitu. Soalnya udah ditutup juga. Kayaknya banyak yang menyalahgunakan tempat ini untuk kegiatan apa gitu. Akhirnya ditutup. Ini pos satpam ya, tempat pembelian tiketnya. Yuk, Kang. Kita masuk ke sini nih. Oh man, assalamualaikum. Ah, senternya mau habis lagi. Selamat mulai badai Senin. Ini masih ada kopi, Kang. Kopi bubuk nih. Ini tempat apa ya? Kayaknya tempat nyimpan barang-barangnya deh. Ya. Ada yang kumuran tadi.
Jemuran. Oh iya. Nah ini buat apa? Balon-balonnya ya tuh. Balon-balon apa? Pelampung. Ada perahu. Tuh. Ya, ada speedboat apa itu ya? Gak paham. Ini ada perahu juga nih yang di sini. Perahu nih. Oke deh, kita lanjut lagi men. Di sini ada kursi lagi, anjir. Gokil. Jadi kita nggak bakal apa ya namanya, nggak bakal terlalu lama mengesut. Takutnya ada warga yang memperhatikan aktivitas kita sehingga tidak diperbolehkan. Ah, keren nih Kang. Kita bisa turun nggak ya? Oh, bisa tuh lewat sana Kang? Yuk Kang. Gaskin lah. Ya gokil. Dancing water. Saya mau masuk nih nyobain nih. Ya. Lumayan kalau kita nggak ngesut tempat ini semuanya kayak sangat disayangkan banget gitu ya. Kayaknya kita harus nyoba nih. Ya, ini adalah kantor hotel, mau nginep kesini aja. Oke, siap. Kalau sudah bagus lagi saya bakal nginep. Ya. Coba kita masuk deh. Oh, ini kasur, men. Ternyata ada kasur tempat nginep ya kayaknya. Tuh. Wisata di Majalengka. Apakah ada kalender di sini? Coba kita lihat ya. Daftar tamu Kampung Air. Kita nggak nemu kalender kan? Oke. Jadi nggak tahu tepatnya ini di tahun berapa terbengkalainya. Anjir gokil. Hanya toilet pria nih. Biasanya namanya toilet tuh menarik ya. Ntar saya terangin dulu. Lumayan lah. Terus ukuran, apakah kita menemukan sesuatu yang wow, men, ini tempat pipis. Next, kita turun kan? Ya. Oh, anjir. Ini WC juga ya. Turunnya ke sini kan? Gatal nggak ini ya? Iya, ntar ya. Kita cari cara dulu. Kita bawa ini lagi. Gak bawa apa namanya tuh? Bisa kan? Bisa, bisa. Gak bawa gunting potong rumput. Lihat ya teman-teman. Ini musolanya nih. Ya, musola. Masih ada bumbu-bumbu masak racika, tadi ada kopi kita temukan ya. Gokil, ini musolanya nih teman-teman. Oh. Gimana kan vibes-nya berada di lokasi ini? Rasanya itu auroranya seperti yang merinding-rinding gitulah. Dan enakan juga kayaknya kalau masih dipakai. Oh. Iya benar. Lega soalnya ya lokasinya. Ya. Wah, tapi tutup. Ntar dulu kita ke sini kayaknya kan ke belah kiri nih. Iya tuh. Ya. Jadi ada orang men. Takutnya orang itu nyadar. Terus ngegerebek ke sini. Lanjut deh. Ini apa ya? Kayaknya pos apa ya? Dapur kali ya? Teman-teman tuh. Kayaknya dapur deh. Iya deh. Tuh. Cuman gini doang. Dan ke sana udah langsung air ya.
Coba kita lihat. Ini langsung jurang nih. Oh, iya air. Keren sih. Tuh. Bening. Kayak dari curug lah. Curug ya? Saluran curug. Buset. Asli keren banget. Ih. Kenapa bisa terbengkalai, men? Ini ada perahu lagi ya. Teman-teman. Aduh. Lokasinya keren parah. Kita sekarang akan mencoba masuk ke dalam water room. Nah, jadi ini mau masuk nih. Ya, ada perahu-perahunya nih. Keren asli. Nah, ini apa namanya, kolam renangnya ya. Tuh. Ini saluran air. Kita kemana kan, kesini ya? Oke, kita masuk. Oh man, sangat disayangkan sudah terbengkalai ya. Masa? Gila, jadi renangnya di sini men, bukan di tempat yang tadi ya. Kalau tempat yang tadi itu tempat perahu-perahu, dalam juga ke dalamnya. Nanti kita akan ke sana lah ya, dengan sisa baterai yang akan sedikit lagi. Cuman kita nyoba dulu ke sini nih, karena tempatnya gokil. Oh ini basah men. Gak apa-apa lah. Ya, kita ke semua lokasi yang berada di sini. Tuh. Nah, bisa seperti itu. Keren. Keren parah. Nah, ini kolam selanjutnya ya. Kita nyoba ke WC yang ada di sini. Assalamualaikum. Banyak kabel listrik, teman-teman. Ini WC. Itu juga WC. Ini cuma segitu aja, men. Kita akan langsung turun. Karena kalau kita berdiri terlama di sini, ada bagian jalan yang nanjak dan kolam ini kelihatan. Takutnya ada warga yang curiga gitu ya ke sini. Gokil parah emang. 16 menit berjalan. Gak terasa nih konten. Pasti keren banget, Kang. Kenapa nggak dari dulu, Kang, Mas, ngerekomendasiin ke saya nih? Aduh. Saya lupa, Kang. Saya kelupaan. Keren ya saya tempat ini. Lumayan. Oh, men. Benar. Yuk kita lanjut lagi ke sini ya. Oke, lumayan kita udah nyampe ke sini lagi. Yuk kita naik. Hah. Men. Oh ini apa nih, Kang? Sini. Enggak tahu. Coba kita lihat ya. Menelusuri makan-makan itu. Anjir, bau ini. Oke. Kita ke bagian sini ya. Men.
Okay, men. Ya, tempat makan. Motor ketinggal itu. Akhirnya. Ya, teman-teman. Jadi ini nih tempat singgahnya udah mulai banyak lumpur. Air juga ya. Tuh. Nah, ini tempat ininya ya. Kuatnya nih ya. Ah, bisa dilihat kondisinya. Tuh. Sungguh luas, men. Jadi ini kedalaman 220, berarti sekitar 2 meter lebih ya. Hah, untuk ukuran orang dewasa juga pasti tenggelam ke sini, apalagi anak kecil. Gila. Jadi si perahu-perahu yang tadi itu ditempatin di sini untuk jalan-jalan muter ke sana tuh ya. Gitu, teman-teman. Oke, next kita lanjut lagi, Kang. Ini kayaknya cuma The Benteng doang deh. Astagfirullah. Dalam. Iya, ini benteng doang nih. Benteng. Ya. Soalnya nggak mungkin ada tangga gitu. Tuh. Men. Gokil banget. Dapat tempat ginian. Kita belum ke sana ya. Kita belum masuk ke sana, teman-teman. Tapi sebelum ke sana, mungkin saya akan mengganti baterai saya dulu karena udah mulai habis. Hah, kayaknya udah ngedrop deh baterainya. Kita sini dulu deh, nggak apa-apa, yuk. Apa kesana dulu ya, Kang? Kesana dulu deh, bentar deh. Ayo. Oke. Basah, untung pakai sepatu. Nggak bocor, aman. Ah, ini helikopternya nih. Jih, ukuran anak kecil bisa sih naik sini. Cuman ini udah masuk air tuh dalamnya ya. Ada tempat untuk pilot helikopter. Eh, helikopter apa pesawat ini ya? Pesawat ya, pesawat mini kayak helikopter. Nah, ini kayak akuarium yang tadi mungkinnya, atau kayaknya tempat binatang ya. Ini tempat binatang nih, bukan akuarium. Binatang-binatang apa gitu kayaknya. Nah, ini nih pesawatnya, General Aviation Center Trainer. Kalau dari tengah sono bisa ke sini nggak, Kang? Enggak ya? Oh, ini tangga yang tadi ya? Nah, jadi itu tangga yang tadi kita masuk. Sekarang kita akan menuju ke tempat yang tengah sana ya. Lewat jembatan ini. Semoga jembatannya aman. Gila, kan? Ini dalam banget, men. Gokil. Oke, teman-teman. Dari tadi saya belum facecam ya. Nggak sering karena fokus ke apa tempatnya. Takjublah melihat kondisi bangunan yang mantap sekali. Ayo, Kang, kita lanjutkan. Anjir, mantap sekali, men. Takjub asli. Gila. Baterainya dikit lagi. Apakah bisa saya untuk lanjut dengan sisa baterai yang 6% ya. Mana sih? Oh, ini. Kang, ada orang gak sih? Gak ada yang ke sana ya? Oke, lanjut, men. Masih kuat ternyata. Anjir, men. Ini bekas air? Tampungan air. Oh iya, jadi ini ada apa ya namanya itu ya? Kalau di Jakarta tuh resapan air gitu ya, atau apa gitu namanya. Ih, saya takut ada orang yang kesini ya. Masuk. Nah, ini jalan menuju ke bawahnya ya. Tuh, itu airnya tuh masih ada dikit-dikit lah. Iya, Kang. Kita mencoba masuk ke dalam sini. Oh, itu masih ada perahunya tuh di bawah ya. Apakah masih bisa, men? Assalamualaikum.
Kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kalau kesini udah kayak masuk ke ruangan apa gitu ya, Kang? Ini tempat penginapan, Kang. Ya, ada remote AC, ada telepon. Ini WC-nya juga nih. Ya. Kamar delapan. Iya, jadi kayak kamar-kamar gitu loh. Tuh. Ya, ukuran 2 meter ke berapa. Nanti kita coba ke bawah ya. Kita explore dulu bagian atas ini. Ini juga kamar. Ini agak lega tapi beda nih kalau yang ini, Kang. Beda. Agak luas. Ini warna kuning. Iya, agak luas, beda nih. Ini juga nih. Tuh. Jadi masih ada telepon-telepon yang ini gitu. Tuh. Nah, kita nyoba ke sebelah sini ya. Men. Semoga baterainya cukup, men. Nah, ini kamar terakhir. Lumayan luas sih, Kang. Luas, lega. Wah, ini bagian luarnya nih, Kang. Tapi bagian luar cuman gini doang. Yang ujung perahu tadi. Iya, ini ujung perahu yang tadi nih, teman-teman. Jadi kita berada di tengah-tengah airnya ya. Nah, kita masuk lagi deh untuk menuju ke bawah. Kayaknya ke bawah lebih serem ya, kayak masuk basement gimana gitu. Kayak waktu explore saya terakhir di rumah sakit Soreang Kabupaten Bandung, itu masuk basement dan gila angker banget. Hah. Kita coba masuk ke bawah ya. Jadi gimana, Kang? Ini lokasi terakhir kita menuju ke bawah nih. Kira-kira gimana? Berani, Kang? Oke. Saya takut roboh sebenarnya. Tapi insya Allah kuatlah semen soalnya ya. Ada yang sengaja naruh botol juga lagi di sini. Maksudnya apa gitu? Oh, anggur merah, men. Amin. Iya, ini banyak orang yang mabuk kesini nih. Tuh. Anggur merah orang tua. Lanjut lagi. Oh, ini lokasinya belum jadi, Kang, kalau yang di bawah. Kayaknya masih tahap pembangunan, tapi sudah terbengkalai. Oh, saya ngerti nih. Jadi kita kalau masuk ke kamar ini kayak di dalam air tuh. Ini kaca ya? Iya. Tapi ini masih buka, kayaknya belum dikasih kaca deh. Gokil lah. Keren banget. Konsepnya oke lah, tapi ya sangat disayangkan ya. Udah terbengkalai. Belum beres juga pembangunan, dan di situ ada keramik-keramik untuk membangun bagian lantai satu ini, teman-teman. Assalamualaikum. Anyep ya? Anyep. Ini kalau malam hari asli ini tempat paling serem sih kayaknya di sini. Dibanding yang kolam tadi karena deket jalan beda ya hawanya. Tuh, ya cuman gini-gini doang ya. Sama kayak yang di atas tadi tuh. Ini juga sama. Bagian WC, ini bagian bawah depannya, entah bagian ruangan apa ya. Tuh. Oh, ini nyambung nih. Entahlah. Oh, nyambung semua ya? Oke deh, next untuk itu antara baterai saya emang kurang terang rantai apa? Baterainya center atau emang tadi di tempat yang cerah ya, jadi nggak kelihatan terang gitu, teman-teman. Oke, next kita kesini ya. Apakah ada jalan menuju ke tangga yang di luar kolam tadi, teman-teman? Nggak ada, Kang. Kang, nggak ada jalan. Jadi kamar terakhir. Tuh nggak ada jalan. Jadi benar-benar lewat atas kita masuknya. Untung tangganya aman. Oke, selamat tinggal. Kita langsung menuju ke atas lagi. Ya, men. Saya di belakang takut ada yang narik ya.
Anjir. Gokil parah. Tapi saya belum masuk ke sini, Kang. Ini apa ya? Di bawah ini tuh apa ya? Tadi, Kang. Apa ada ruangan? Gak ada, Kang. Air ya? Air semua ya? Iya. Oh, di sana ada tempat warga bertani. Ya, saya pengen ke sana sih. Takutnya ada rumah yang bisa kita review gitu. Gila, keren, keren parah. Tuh, itu ada apa? Ember yang biasa nurunin air gitu ya, kalau di waterboom. Iya ya. Coba. Tapi asli penasaran nih bangunan setinggi ini tapi nggak ada pintu, apa bener apa gimana ini? Apa cuman saluran air aja gitu ya? Tuh. Ini ya. Ini udah pembuangan air ini, teman-teman. Budak, apa itu? Bandaca. Aduh, gak kebaca lagi. Men. Kita bisa datang ke sini udah sangat spektakuler. Bandara Kertajati. Oh, Bandara Kertajati. Ini udah mau rubuh, Kang. Saking karatannya kali ya. Oke, teman-teman. Kita balik ke sini aja deh kayaknya nih. Karena semua lokasi udah kita review, dari mulai tempat binatang-binatangnya di sini, kemudian ke arah musola, ke arah kolam bermainnya di sebelah sana, ya. Kita udah semua kesana, men. Oh, ini belum nih, tempat apa ini? Kayaknya taman doang nih. Ikan gitu, Pak Amir, Kak. Kayaknya sih. Tuh ya, udah hijau air tuh. Ini tangga untuk ke atasnya. Wah, gokil. Jadi, ini berada di sekitaran Kabupaten Majalengka, sebelah selatan, tepatnya di daerah Maja ya. Sukadana, Kang? Sukadana. Sukadana, katanya. Dan bagi teman-teman yang mau ke sini, silakan aja. Sebelum tempat ini dilarang untuk dimasukin, ya saya masih beruntung lah bisa masuk ke sini ya. Kalau yang lain atau tahun-tahun berikutnya entahlah. Cuman gerbang depan udah ditutup, men. Nah, bisa dilihat ya. Tuh, 2 meter. Iya, bener kayaknya ini bukan ruangan, ini emang tempat air ya di dalamnya. Tuh. Anjir, gokil banget. Ya. Nih, kalau kita lihat dari samping, tuh, ini perahunya nih, ya, gokil parah, men. Ini tempat airnya, yang tadi ada helikopternya, keren. Closing lagi. Kita kembali, teman-teman. Oke, teman-teman, jadi kita udah mengeksplor ke kampung air di daerah Maja, dan alhamdulillah udah beres semuanya kita eksplor. Terima kasih untuk Kang Pasha yang udah merekomendasikan tempat ini, emang gokil banget. Kapan-kapan kita bisa kesini di malam hari ya, kita nyoba ya, menantang keberanian. Mungkin cukup sekian. Jangan lupa subscribe, comment, and like channel Gagah Agasta, dan selamat siang.